Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 April tahun 2022, saya Pak Andut Dr. Andes Mardio melalui channel YouTube Dr. Andes Mardio berada di pertigaan jalanan ini masuk wilayah Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Yang akan kita sampaikan adalah suasananya, karena di pertigaan jalanan ini merupakan pertigaan yang satu adalah jalan negara, yang kedua adalah jalan provinsi yang melewati Kelurahan Tawangsari, juga nanti ke sampai ke apa Demen, sampai ke apa Kaligintung dan sebagainya, yang merupakan wilayah Kemon. Sementara untuk Tawangsari itu masuk wilayah Kapanewon Pengasih, sementara yang di pertigaan ini masih masuk Kapanewon atau Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dan ibu sekalian, ini pertigaan galangan, yang jalan ini sebenarnya merupakan jalan negara, dan di saat tertentu di sini sangat ramai kalau pas tidak ada Bang Jo. Dan di tempat ini cukup menarik karena di pertigaan itu persis ada penjual bunga yang cukup besar dan bunganya juga berwarna-warni, sehingga memperindah suasana di pertigaan galangan ini. Dan di sebelah barat ini tampaknya belum digunakan karena kelihatannya tanahnya itu dijual, tapi prosesnya kelihatannya juga belum selesai. Tetapi di sebelah utaranya sini ada kantor pelayanan pajak. Jadi kantor pelayanan pajak Pratama Wates. Jadi kantornya sudah cukup besar, jadi miliknya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Kantor pelayanan pajak apa Pratama Wates di Jalan Wates apa yang masuk apa wilayah Triharjo. Nah, termasuk di sini ini ada apa toko apa ya, toko murah, jadi miliknya Muhammadiyah. Di sini juga ada Masjid Baru Masjid Kiai Haji Ahmad. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini suasananya pas buka ramai. Bapak Ibu bisa melihat banyak kendaraan yang melewati jalan negara, dan tentu sebagian ada juga apa mobil motor yang melewati ke arah apa ke arah barat itu, yang mengarah ke Tawangsari. Dan Bapak Ibu bisa melihat untuk ke arah Tawangsari ini ada tanda lalu lintas tidak boleh dilalui oleh, kelihatannya itu kalau bis atau truk. Nah, di situ juga ada aturan bobot maksimal hanya 5 ton. Berarti truk yang membawa pasir dan apa barang-barang berat lainnya, apalagi tronton, tidak diperbolehkan lewat di jalan provinsi yang di melewati Tawangsari. Sementara yang jalan ini, tentu ini karena jalan negara, truk, mobil, tronton, apapun ini bisa lewat di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pertigaan ini dulu sepi, jadi tempatnya dulu hampir tidak ada pemukiman sebelum ada kantor ini. Tetapi sekarang sudah ada beberapa kantor, dan juga di sebelah utara juga mulai berkembang warung kuliner dan beberapa kantor yang lain. Tentu akan menjadikan tempat ini semakin ramai. Dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri saat kendaraan ini padat, ini banyak sekali kendaraan yang lewat. Karena jalan ini adalah jalan apa? Jalan Purworejo, yang merupakan jalan negara, dan itu terusannya adalah dari Jogja dan sebagainya. Kendaraan melaju sehingga memang harus betul-betul hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini pas apa jalan itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada truk-truk besar yang kemudian juga ada beberapa kendaraan mulai naik. Mungkin hari Minggu ini puasa, ini mungkin tidak sepadat hari-hari biasanya, tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa tempat ini
sebenarnya cukup fenomenal, cukup apa ya, cukup menarik. Meskipun ini hanya sepintas karena ini jalan negara, tapi yang untuk ke arah selatan ini Bapak Ibu bisa melihat taman bunga, bisa membeli di situ dan juga mungkin bisa melihat menyegarkan suasana. Nah, di sisi selatan juga mulai ada warung, tampaknya memanfaatkan apa ya, pertigaan ini sebagai mungkin cabang atau juga dianggap sebagai tempat berhenti yang nyaman kalau akan bepergian ke satu tempat. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Kendaraan yang berjalan cepat sehingga di tempat ini, pertigaan ini harus betul-betul hati-hati. Ini sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan tentang pertigaan di Galangan di wilayah Triharjo, Panewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nah, Bapak Ibu bisa melihat suasananya di pagi hari ini. Pagi hari ini hari ada 17 April tahun 2020. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.